Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Genius. Oke, di video kali ini aku mau berbagi data late game Mobile Legends terbaru tanpa password. Nah, buat kalian yang ingin mendownload data late game Mobile Legends terbaru, tinggal kalian klik link yang akan aku sediakan di pin komentar. Dan untuk cara pasangnya bisa kalian simak tutorial berikut ini. Oke, tapi sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu guys, agar kalian bisa dapatkan informasi penting lainnya dari channel ini, supaya kalian makin jenius. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke videonya. Let's go! Oke, sebelum kita masuk ke cara pemasangan, pertama kita hapus dulu data dari game Mobile Legends-nya. Cara cepat untuk menghapus datanya, di sini tinggal kalian tekan dan tahan aplikasi game Mobile Legends, lalu klik info aplikasi. Selanjutnya klik penggunaan penyimpanan. Nah, di sini tinggal kalian klik hapus semua data. Baiklah, kita lanjut untuk cara pemasangan data late game Mobile Legends-nya. Langkah pertama, kalian masuk ke aplikasi ZKSeaver. Jika belum mempunyai aplikasi ini, bisa kalian download dulu di Google Play Store, guys. Nah, jika sudah, pertama di sini kalian cari data late game yang sudah kalian download tadi. Biasanya di sini ada di folder download, kita masuk. Lalu kalian klik data late game Mobile Legends-nya. Selanjutnya klik extract. Lalu kalian pergi ke memori perangkat. Klik Android, klik data. Nah, kalian bisa langsung mengekstraknya di sini. Klik saja tombol yang ada di kanan bawah. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baiklah, jika sudah selesai, kita keluar dan kita sudah bisa membuka langsung game Mobile Legends-nya. Oke, di sini kita sudah tidak mendownload data resortnya lagi guys. Nah, cukup sekian video ini. Buat kalian yang ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, terima kasih, dan sampai jumpa.